Allah hadhihi niyahu wa bi kulli niyatin salihatin husn li mu'allifi hadhihi kitab Asy-Syaikh Al-Arif billah Syi Abdul Samad Al-Funimani wa usulihi wa furuhi anallahi taghashahu bi rahmati wal mu'afirah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Faqala Habibuna sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat aw kama qal. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dimuliakan ibu-ibu dan hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita sama-sama dapat berhadir di majelis ini guna sama-sama untuk mempelajari, memperdalam wawasan ilmu agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat, yang tentunya kita mengharapkan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, ikut beliau hingga akhir zaman. Adapun pembicaraan kita saat ini yaitu kita masuk kepada al-babu tasya', bab yang ke-9, fit tafakur. Nah, jadi masalah tafakur. Jadi kita akan bicara tentang masalah tafakur. Bermula bab yang ke-9 pada menyatakan berpikir atau tafakur. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, waqad waradati sunnatu bi'an i'an tufakkira sa'atan i'an tafakkura sa'atin khairun min ibadati sana wa anu jalah jadi habarna bi'anna tafakkura sa'atin oleh jadi langsung itulah khairun min ibadati sana. Jadi khairun itu jadi habarna langsung bi anna tafakkura sa'atin khairun min ibadati sanatin. Artinya bahwa sesungguhnya telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berpikir atau tafakkur di dalam satu saat itu terlebih baik daripada berbuat ibadah setahun. Jadi warid daripada hadis Rasulullah, tafakur kita dalam sesaat. Arti sesaat itu umum, wa imma anggaplah sesaat ini berapa menit, samanit atau setengah menit atau lebih, mana saat itu macam-macam lah. Jadi mana saat ini satu matanya. Tapi tafakurnya yang membuahkan hati kita ini mahabbah cinta kepada Allah dan Rasulnya dan sadar bahwa kita ini, diri kita ini hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang atau hanya untuk menerima atau mendapatkan kenikmatan semata, tapi kehidupan di dunia kita ini buai
akan mendapatkan balasan akibat atau ujar kita ini apa sesuatu yang diberikan Allah, nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah itu pasti akan kita terima. Nah itu tafakurnya nih, macam-macam aja semalam kalau tafakur merenungi segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan ibadah kita di masa yang telah lalu. Nah kemudian kebetulan kita sekarang ini masa wah ini sudah ada kita ini kesadaran bahwa apa ya yang telah lalu itu tidak akan bisa terulang kembali. Ada pecang bebulik lagi nambah ini itulah masa anu, masa muda, masa sihat, masa punya segala-galanya. Sekarang ini sudah hilangan deh. Baik itu berupa harta, kekuatan, tenaga, fisik kita. Semaan sudah diambil orang bagaimana nih. Nah awak nanti dulu nyaman kena begairing sudah. Nah lalu di sini kita tafakur, merenungi apa ya bahwa nikmat yang Allah berikan itu dengan perlahan-perlahan diambil oleh Allah. Nah jadi kita ini menyuruh itu apa secara lisan hal kita ini disuruh oleh Allah untuk ingat kepada Allah. Nah tafakur merenung akhirnya baik kita gunakan ya gunakan. Jadi secara kesimpulan tafakur ini yang tadinya banyak berbuat maksiat kurang sudah, yang tadinya kulir beramal giat sudah, yang tadinya terlalu tamak lawan dunia maka di hati sudah kembali menjadi mahabbah kepada akhirat, yang tadinya panyarikan kurang dah panyarikan, pamamayan kurangnya juga. Katujuh dulunya berarti orang awah ini sampai dah. Ya Allah, tuh tafakur ini hikmahnya buahnya tafakur tadi. Sifat-sifat yang kadar baik itu dengan adanya tafakur memikirkan keselamatan diri kita, maka itu buahnya itulah yang dimaksud khairun min ibadati sanah. Lebih baik daripada ibadah satu tahun. Nah, umum balik ini. Itu secara umum. Nah, kembalilah. Jadi bi anna tafakkura sa'atin khairun min ibadati sanatin. Sesungguhnya telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berpikir atau tafakur dalam satu saat itu terlebih baik daripada berbuat ibadah setahun. Kita baik duduk merenung, nonong leh merenungi cuma lain tafakur dunia baik. Kalau tafakur masalah dunia pian itu makin jauh dari Tuhan. Kita nih baik kebanyakan tafakur kita inilah salahnya di tafakur itu ngarannya ada tafakur lagi tapi mahayal. Tabalik kenapa ya duduk malamun baju dalam covid kada ampi pada habis nak ampi awalnya baju dalam anak han pada jauhan sudah macam-macam pikiran han gawian kada pati mangaruan timbul di hati kita ini kayak apa aku ini kayak enak kayak apa ini nah itu kan itu bae semakin jauh lawan Tuhan nih nang kita pikirkan dalam urusan dunia nah itu kita hindari bae papaku nang kayak itu kada usah kita buat karena apa ya karena kita yakin sudah wa ma min dabbatin fil ardi illa allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini sudah dijamin Allah masalah rezeki. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki dunia ini sudah diatur Tuhan. Tidak akan mati kan seseorang manusia itu kalau masih ada rezeki. Nang mati itu habis rezeki sudah. Mun masih ada rezeki kan mati. Nah lalu gaya itu pian balik kita. Ya aku itu salah mikir akan tapak dunia ini sudah balik pulang ke akhirat. Nah itu. Kembali mula. Wal hissu ala tafakkuri wa tadabburi wa nazri wa al-iqtibari bil ulumi min al-ayati wal akhbari innahu
mit innahu huwa mittahul anwari wa mabdaul istibsari wa sababul ulumi. Iyalah. Artinya, ulangilah. Dan lagi datang suruh bersungguh-sungguh atas berpikir itu dan tadabbur dan nazar dan iktibar dengan beberapa ilmu dan daripada beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena berpikir atau tafakur itu yaitu anak kunci yang membukakan beberapa nur yang di dalam hati. Nah, dan lagi berpikir atau tafakur itu permulaan penglihatan mata hati. Dan lagi berpikir atau tafakur itu yaitu sebab yang menerbitkan beberapa ilmu dan makrifat. Masya Allah, Bu, manfaatnya tafakurilah. Coba kita lihat, Bu. Di antara manfaat tafakur ini, Bu, jadi arti berpikir ini tafakur itu adalah anak kunci yang membukakan beberapa nur yang di dalam hati. Arti nur itu cahaya, Bu. Makanya kalau kita sering tafakur, ini tafakur duduk malamun tuh nah, tapi malamun dengan ilmu tuh itu akan tambah lagi, Bu. Tambah kita ini, tambah napa? Tambah hati kita ini akan terang. Kita lihat umpamanya leh ziarah mendatangi orang-orang napa saleh, atau kita umpamanya menghilangi orang garing, kita melihat orang sakit, tafakur kita, Bu. Aku ini mestilah sihat nangka ini, kita tahu urusan. Suatu saat pasti aku akan nangka ini juga. Nah, tafakur ulang hati kita nih. Napa ya? Amun aku nangka ini sangguplah aku, sabarlah aku menahan musibah nangka sidin ini. Musiah, aku kada sanggup, musiah, aku kada sabar, musiah, musiah. Nah, kayak apa imanku? Sedangkan sini sabar, oh, tafakur ulang. Lalu kita, oh mohon, sebelum kita disakitkan, dapat penyakit, kita lebih dahulu napa ibadah. Tafakurnya, buka hatinya, buka hati kita nih, yang tadinya malas, lalu nur itu masuk cahaya, cahaya hidayah, hidayah berupa ilmu, berupa napa amal, habisnya lagi. Nah, itu nah, adalah tafakur. Kalau kita lihat lagi nih, kita masalah tafakur ini kan banyak ayat-ayat Allah, artinya dalam tanda-tanda kebesaran Tuhan ini nah, yang membawa kita, menyuruh kita untuk tafakur. Coba nih kita lihat, kita setiap hari membaca buah ayat-ayat Al-Quran, tapi pernahkah kita memikirkan bacaan isi daripada kandungan Quran ini? Nang jelas suratul Fatihah dulu lah. Mulai kita baca bismillahirrahmanirrahim sampai mulai apa namanya kita mentafakur ini alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di situ kita mentafakuri ayat alhamdu, segala puji bagi Allah. Jadi pujian itu hanya adalah semata-mata milik Allah, bukan untuk makhluk atau manusia. Nah, pertanyaannya di hati kita, terkadang kita ini suka dipuji, suka disanjung, suka diambung. Padahal pujian itu milik Allah. Baik itu kan yang ada pada kita ini lah, semalam macam-macam puji nih. Ketika manusia itu ada punya kelebihan, ada orang yang kata misalnya dengan harta, dengan kecantikan, dengan ketampanan, dengan ilmu, dengan jabatan. Ketika orang lain memuji kita, apakah kita ini merasa tersanjung atau bagaimana? Nah, kalau kita merasa tersanjung, berarti kita ini merasa diri kita ini pantas dipuji, maka lapas, hilanglah kata-kata alhamdulillah. Padahal makna daripada alhamdulillah itu adalah segala puji itu milik Allah. Kalau kita dipuji, ikamnya salah, muji aku adalah sebenarnya kita
lah Allah. Tapi kalau kita dipuji orang, di hati kita kadang merasa tersanjung, kadang apa aja. Musiah-musiah juga kita ini ketika dipuji, ganal baju. Naik. Lalu di sini boy, maaf, makanya ya, kalau kita memuji orang tuh hati-hati boy, baik nang dipuji ataupun nama muji. Jangan maambung orang, musiah sidin kada tahan, hantak sidin. Nah, ini kan kata-kata, kalau di dalam ilmu tasawuf inilah, kalau kita memuji orang lain, ini alhamdulillah nih, sedangkan kita memuji ini kada benar apa nang kita lihat, ada tujuan kita memuji sidin nih, pian nih mana baikan, mana ini, tujuannya kena, mau keluar kena, mau bayari minum. Tujuannya nah itu berarti sidin nama muji inilah bagian daripada orang yang munafik. Itu namanya orang yang munafik gue. Berarti apa? Termasuk adalah orang yang pandusta. Ya lah. Pandusta memuji orang padahal kan bujur. Lah pian ni adil benar, nah pian ni apa namanya murahan benar, ini benar padahal kan bujur. Cuma tujuan kita mengambung orang ini supaya ada tujuan kita kan pribadi, maka inilah bahagian daripada orang yang munafik. Munafik kan pendustaan ini. Ya Allah. Ada sebenarnya tuh. Nah ini gue sangat berbahaya bagi kita. Jadi kalau kita punya kada bujur, sudah kita memuji orang, amun kada bujur. Kan lapas alhamdulillah ini keluar. Ini ulun dalam sedikit lah. Kita hati-hati memuji orang ini bujur kada. Walaupun bujur pun juga andai kata bujur sidin nih pak mampu lah sidin menerima pujian musiah sidin kada mampu pas sama halnya kita nih memasukkan racun ke dalam diri sidin dipuji bujur sidin tak ambung sidin hilang pahala amal sidin gara-gara kita han sakit kalau nang dipuji sakit nama muji sakit amunnya tahan kada apa nah inilah perlu belajar ilmu tasawuf kalau dipuji orang kul kullu minillah semuanya sama jua milik Tuhan rezeki nah kada apa keberkahan kita paham bisa menangkis usia kada bisa nangkis nah itu ini kembali alhamdulillah tapakul di situ gua jadi kita tapakul kada sembarangan memuji orang kada sembarangan menyanjung orang karena apa karena tahu kita akibatnya baik kita nang memuji ataupun nang dipuji itu hanya ayat alhamdulillah belum lagi nang lain kan Ar-Rahmanir Rahim Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafakur bulan ayat ini. Itu di antara tafakur dengan ayat ini. Kembalilah sambil kita nih. Nah, kemudian jadi gunanya tafakur ini membuka beberapa nur yang di dalam hati kita. Dan lagi berpikir atau tafakur itu permulaan penglihatan mata hati. Artinya apa? Mata hati kita nampi nak adat. Nampi nak adat benar itu akan mulai bercahaya. Cahaya. Ya tadi nang lebih pian nang lebih nyaman benar itulah. Coba ni pian lihat Bu. Ketika orang itu nah setelah meninggal dunia mbah mati kalau ujar tukang mandi nih pacul semua ada nang pakaian di dirinya tuh pacul walaupun apa habis pacul termasuk nyakanya kawan apa amas gigi amas gini pacul munya kawa kalau ada gigi amas lah ya panas tuh munya ada gigi amas pacul emang kada amas kada masalah aja mun amun amas mesti ahli waris kada hakun oh jadi wis sayangnya misalnya kalau boleh ya Bu nya ada dalam agama tuh gigi amas boleh hidung amas boleh juga lain mah lebih hidung amas misalnya tuh paculi kalau tuh tapakur Bu imbah de pacuran apa anak orang di atas mandi akan orang lah kalau menyembah lagi dia payu orang lah kurang dari kurang dari apa tuh apa sampai kita boleh dikain kafan nih ini tafakur yang paling dalam boy tafakur makanya ada
kata-kata ulama nih, kafadil mauti mau'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk kita. Mati itu sebagai nasihat. Nasihat yang paling enak itu tafakur. Supaya buah yang kita tadi asalnya pangulir, dapati handak be'amal. Itu yang tujuan tafakur nih. Membukakan kita ini hidayatul amal. Nah, mun aku pangulir, musyihna kayak ini, apa lagi? Napa aku bawa kayak nah? Itu nih maksud gue, tujuannya nih kita. Tuh orang nama meninggal dunia. Oh, mau baik biar lihat nih. Intinya yang kita lihat, yang kita pandang itu. Itu yang paling cepat tuh nah. Ketika kita melihat orang nama meninggal, itu lebih cepat lagi hati kita ini masuk. Masuk benar. Memikirkan ini. Mensawak melihat orang mati itu masih kada sadar aja. Itu luar biasa dah. Luar biasa kadetnya hati itu. Ngalihnya gitu kan. Makanya hati-hati pula. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim gisawah. Bila sudah manusia ini ditutup hatinya, kada terbuka lagi. Nah ini na'udzubillah. Nah baik, nah apakah? Apa penyebabnya? Maka hati kita tertutup tuh. Ini faktornya karena berdosa kita ini kebanyakan. Atau merasa diri kita ini kada dapat berdosa. Ini kalau sudah merasa kada berdosa lagi itu, berarti harap sudah. Nah ini hati-hati kita boy. Nah, dan selanjutnya nih, tafakur, ya lah. Dan lagi berpikir itu yaitu sebab yang menerbitkan beberapa ilmu dan makrifat. Cuma kan tafakur ini macam-macam, boy. Kalau nang lain kan tafakur saatin khairun min ibadati siti nasanah, ada juga tafakur satu saat lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ini tafakurnya para aulia, orang-orang wali. Nah, aulia Allah, ada kita nih, boy, tafakur kita nih lain. Dan kayak seperti itulah. Paling gak dikit ini menyadari diri kita berang yang aslinya pangulir kembali himah pulang, kembali kuat pulang beribadah, itu yang dimaksud. Nah dimaksud apa ini? Menyadarkan kita supaya kita ini jangan di dunia ini berbuat sakahandak kita. Ya Allah, apa namanya ayat kan yang berbunyi perbuatan kita nih, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Jadi kebaikan yang kita gawi untuk diri kita buat. Keburukan yang kita kerjakan akibatnya kita juga. Wa may ya'mal misqala dzaratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzaratin syarran ya. Nah, pian pikirkan ayat nang ini. Siapa yang berbuat kebaikan nang kaya zarah, nang kaya apa halau nyamuk lah atau nang kaya apa ya larun, halau larun lah. Sekecil apapun kebaikan yang kita gawi, gesan kita aja kayaknya. Keburukan gesan kita aja. Nah, berarti kita ini rugi, bay. Menggawi yang baik gesan kita, yang kada baik gesan kita. Kita berpikir lagi nih, gesan siapa? Gesan kita. Itu tafakur aja nih. Kita akan ini, memikirkan ayatnya. Lanjutlah, jadi ilmu dan makrifat. Nah, paham, timbullah ilmu, timbullah makrifat. Coba kita baca lagi ayat yang berbunyi yang sering kita baca, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Di penghujung apa lagi? Nah, summa kalla sawfa ta'lamun ya. Sampai summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Jadi Tuhan, alhaakumut takasur, manusia itu berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta benda, kumpulkan terus gesan Tuhan. Mesti ada Tuhan. Yalah mestilah Tuhan bu. Nang Tuhan alhamdulillah bu. Nya nang Tuhan nak lagi Tuhan. Nang nom anak Tuhan, nang Tuhan nom. Anak Tuhan lagi. Padahal Tuhan tadi dulu kemana lagi? Padahal bu, makin Tuhan kita ni makin lapah. Kenapa ya? Karena makin lapah, penyakit macam-macam sudah. Jadi pembina dia punya. Jadi hatta zurutumul makabir. Hatta itu ini gaya, bay.
manusia berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta benda macam-macam, dapat ini, hendak ini, hendak ini, selesai. Padahal harta lil ghayah, sehingga manusia itu masuk ke liang kubur. Nah, sudah mati, nampaklah, ya Tuhan, kala saufa ta'lamun, jangan seperti itu, engkau pasti akan melihat balasannya nih. Banyak kan ini? Sumbalatus alunna yauma izin anin na'im. Kamu akan ditanya nanti di hari kiamat, ya, anin na'im. Kamu akan ditanya, sumbalatus alunna yauma izin, pada hari itu anin na'im. Dari segala nikmat yang diberikan Allah. Na'im itu nikmat pemberian Tuhan nih. Kesehatan, yalah, kekuatan, harta, jabatan, semua yang diberikan Allah kepada kita tuh baik ditanya Tuhan kan, nikmat Tuhan nih. Kemana ikam menggunakan lagi anom? Kemudian kesehatan kemana ikam menggunakan? Harta kemana ikam menggunakan? Ya Allah, banyak ditanya Tuhan nih. Sekecil apapun itu ya. Nah, imbah ditanya, nah itu kan bila kita selamat, maka bila kita selamat, na'udzubillah. Tapakun itu pian ayat. Insyaallah luar biasa. Maka salah satu khusus sembahyang itu baik mempercepat khusus sembahyang adalah tafakkur wa tadabbur. Mah paling tidak kita mengerti makna bacaan ayat dah. Fatihah, bismillah, hafal kita maknanya. Itu lebih cepat khusuknya sembahyang daripada nang kada mengerti sama sekali bacaan ayat dah. Apa maksudnya ini? Nah, itu pian maka khusuk lo kada ngalih. Kenapa? Karena kada mengerti bacaan ayat dah. Apa maksudnya? Itu adalah di antara khusuk sembahyang mengerti bacaan, paling tidak mengerti bacaan Fatihah. Hafal maknanya itu nah. Enggak artinya Fatihah doang enggak mengerti baik, itu salah satu solusi untuk khusyuk dalam sembahyang. Lanjutan mula. Bermula kelebihan berpikir atau tafakur itu beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripadanya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya adalah orang yang dipuji oleh Allah taala. Ya. Adalah orang yang dipuji oleh Allah taala itu yaitu mereka yang menyebut akan Allah taala padahal mereka itu berdiri dan berduduk dan padahal atas berbaring mereka itu. Nah, dan memikirkan mereka itu di dalam kejadian tujuh petak langit dan bumi. Maka berkata mereka itu, hai Tuhan kami, tiada engkau jadikan tujuh petak langit dan tujuh petak bumi ini akan batil juga, maksudnya sia-sia. Hanya saja engkau jadikan tujuh petak langit dan tujuh petak bumi itu akan sebenar-benar dalil atau petunjuk yang menunjukkan akan wujud, akan wujudmu, artinya akan adanya Allah, dan akan sifatmu dan akan af'almu, dan dengan dia kami dapat makrifah akan dikau. Ini pula kalau kita melihat nih. Jadi orang-orang yang nih orang-orang yang dipuji Allah inilah berdiri, berduduk, ingat lawan Tuhan nih. Kita nih banyak zikrullah inilah. Dan juga memikirkan tentang kejadian langit dan bumi nih. Maka di hati Allah tidak menciptakan ini sia-sia. Disambungannya wakina adzaban nar wa wakina adzaban nar. Di situ ini ayat ini ketika satu riwayat adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sidin ini diilangi oleh salah seorang sahabat. Sidin menangis ketika membaca ayat ini. Kenapa? Karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat di hari kiamat nih, pada saat terjadi kiamat
Pada saat itu semua manusia ini sudah napa ya, apanya di berada di padang mahsyar. Nah, pada saat itu adalah api neraka ini bergulung-gulung hendak menerjang umatnya Rasulullah nih. Api ini. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta kepada Jibril, "Ya Jibril, tolong nih. Bantu aku kan untuk memadamkan api neraka ini yang ingin menerjang umatku ini." Saat itu guys, pada saat itu datanglah Jibril membawa air secangkir apa namanya kan secawan air lah, ngeten setibung aja. Membawa ujian Nabi apa banyu ini. Nah, ini wahai Muhammad, percikanlah kepada kubaran api neraka ini. Lalu percikan Nabi ya, maka ketika itu juga api neraka ini menjadi napa berbalik menjauhlah. Kada jadi mah neraka. Ditanya oleh Nabi, "Wahai Jibril, ini banyu napa ini sehingga begitu dahsyatnya dapat memadamkan api neraka?" Dijawab Jibril, kata Jibril, "Wahai Muhammad, inilah air mata tangisan hambamu pada saat di dunia yang menangis menyesali daripada dosa-dosanya. Titik air matanya, maka kukumpulkan," ujar Jibril, "kujadikan buat dalam satu wadah untuk memadamkan api neraka." Jadi kita nih tapaku ini membuahkan penyesalan man. Sampai lagi kita menangis lah. Itu maka ada mengatakan tangisan kita nang karena takutan lawan dosa lawan api neraka tadi, maka Allah haramkan tubuh kita daripada api neraka. Banyu mata karena tubuh kita nih nangis karena dosa kita nih baik, maka diharamkan tubuh kita daripada api neraka. Ini faedahnya menangis karena dosa dengan sebab tapakul tadi. Nah, itu satu riwayat. Ada lagi riwayat yang lain kan, ada kita nih lah, setiap manusia nih setelah sudah manusia ini ditimbang amalnya. Inilah timbang amalnya. Ada seorang laki-laki ditimbang amalnya, dosanya ditimbang, kebaikan ditimbang. Ternyata seorang laki-laki ini dosanya itu terlebih banyak daripada kebaikannya. Kebanyakannya. Maka sudah diputuskan laki-laki ini akan masuk ke dalam api neraka. Tahu-tahu gue datanglah apa namanya minta pertolongan nih. Ada mengatakan nih wetnya nih ujian laki-laki ini apa namanya ngaku nih dosa-dosa ngaku sudah, tapi tiba-tiba ada kening nih bulu mata nih bulu mata ini minta kepada Allah memberikan syafaat. "Ya Allah, ya Rabbi, bujurlah hambamu ini banyak berbuat dosa, tapi ia pernah di dunia nangis menyesal terhadap dosa dan tangisannya itu membasahi bulu mata. Maka dengan tangisannya ini," kata Allah, kata bulu mata ini, "ya Allah, ampuni dosanya." Jadi bulu mata tadi apa? Ia datang memintakan syafaat kepada Allah dengan sebab karena titikan baju mata tadi, maka ia meminta syafaat kepada Allah agar supaya diampuni dosanya hamba tadi. Maka Allah ampuni dosanya pian. Karena tangisan nyesal daripada dosa. Nah, itu banyak riwayat yang itu pian. Dalam kitab adalah dalam kitab hadis arba'in lah. Nah, jadi tafaqquh ini membuahkan hal itu guys. Buahkan itu banyak, itu tujuannya. Banyak sekali hal-hal yang besarnya tafaqquh ini. Makanya orang-orang baik itu kenapa orang itu kan kadang kita melihat nih, orang ini sama kada tiba amal padahal di hati orang nih. Ya tafaqquh ini amal batiniah pian. Amalan batin, amalan hati dalam nih, dalam benar. Ya, kita enggak tahu lah kan, makanya para waliullah tuh mereka bukan secara jahir tapi batiniah mereka luar biasa masya Allah. Nah, dengan Allah tadi. Jadi ciptaan langit dan bumi Allah jadikan langit bumi tafakur. Kita mikirkan Bu, kalau kita berpikiran langit dan bumi nih, ini langitnya aja pernah datang tamu di mana tiangnya? Genalnya langit kita nih kan, luasnya langit kita nih kan. Anda tahu belum ya berapa nang jumlahnya adalah suah sampai ke langit kan. Jadi daklah selain daripada baginda Rasulullah. Masya Allah kan. Berapa ratus tahun perjalanan langit kan dari bumi ini 500 tahun perjalanan.
apalagi langit ketujuh tuh nah. Ini hanya perbandingan. Bumi pulang kita nih kan, bumi kita nih, suahlah kita nih pulang mengetahui di mana ujung dunia. Ujung dunia ada ujungnya, cepatnya di mana ujung dunia? Di surat tamu aja juga. Nah, ini kebesaran apa? Mahasunya Allah. Yalah. Nah, jika kita kalau pikir, Pak, manusia ini tidak artinya di mata Allah kan, artinya dalam pandangan Tuhan ini kecil kan. Kadang padakannya kita nih, weh. Begitu juga nikmat Allah nih, Pak, yang diberikan Allah kan dalam kita nih. Sabar ta'an nikmat dunia ini hanya setitis air di lautan, weh. Setitis air di lautan, nang lautan itu adalah akhir kena. Akhirat walal akhiratu khairul laka minal. Setitis saja lautan nih. Dunia ini nang setitis tadi nang kita rebuti, nang kita napa, nang kita napa, nang kita kejar. Allah. Padahal hanya setitis, weh. Nah di sini kan balik kita nih, balik hati kita nih kan. Artinya oh aku ini salah sudah kan. Bahari ya alhamdulillah dahulu baik sadar alhamdulillah kan bahari itu aja kita wajar ya kan. Kesalahan bahari itu baik untuk sebagai cambuk kan kita. Artinya jangan lagi mau ulangi. Karena kita tak ulang mau boleh ulang. Cuman di hati kita nih nyesal, sungguh-sungguh nyesal. Bila tak buat kalau aku dosa mau boleh ulang baik. Jangan aku ini sudah tahu lagi aku sudah banyak dosa dan mau hal lagi sadar dosanya. Nah aku pian salah minta. Sadusa-dusanya aja. Nah, itu na'udzubillah kan. Dia boleh itu biar lah. Orang yang putus asa itu bukan. Kalau orang celah, celaka. Nah ini kan kita. Jadi bab pertama, bab pintu pertama untuk ma'rifat kepada Allah. Satu sudah itulah. Yaitu dengan taubat. Dan taubat ini tidak akan benar bila tidak disertai dengan tafakur. Baik. Jadi taubat itu akan timbul dengan benar kalau tafakur kita ada. Tafakur kita ada, Masya Allah. Kita lihat itu kan, Insya Allah itu akan timbul taubat yang benar. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu al-hadir rahmatullah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna qauman tafakkaru billahi ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lam taqdiru qadrahu. Artinya bahwasanya beberapa kaum yang memfikirkan di dalam zat Allah taala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pikir olehmu di dalam makhluk Allah taala dan jangan kamu fikirkan di dalam zat Allah Ta'ala. Maka bahwasanya tiada kamu kuasa mentakdirkan zat Allah Ta'ala itu. Jadi gue kaina ada manusianya lah. Ini di zaman baharis dah. Ada satu golongan manusia memikirkan kayak apa Tuhan tuh. Bimapa Tuhan tuh. Dimana Tuhan tuh. Nah jadi Nabi jangan. Dia boleh. Jangan mikirkan Allah Ta'ala. Jangan dikerja. Tapi pikirkan ciptaan Tuhan aja. Nang dipikirkanlah makhluknya aja, jangan mikirkan khalik. Kalau mikirkan Tuhannya, na'udzubillah. Ada pecang debat nih, ada mampu kita nih. Karena Allah Ta'ala mawujud Tuhan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Huwal awwalu wal akhiru. Allah lah Tuhan yang awal, tiada berpermulaan. Allah lah Tuhan yang akhir, tiada berkesudahan. Jadi kalau ada orang ini bertakun, kayak apa Tuhan, bima apa Tuhan, di mana Tuhan, ini pian buangi jauh-jauh. Hati kita pun juga jangan ada nak itu. Ini bisa sebab penyebab iman kita dicabut oleh Allah. Ini jangan memikirkan zat Allah, tapi pikirkanlah ciptaan Allah. Kayak apa? Karena yang namanya Allah itu mukhalafah lil hawadis. Ada sama dengan ada namanya kita nih keyakinan kita boleh memikirkan ciptaan Tuhan aja. Allah boleh sifat wujud, cuma wujudnya Tuhan itu kadakawa dibandingkan dengan makhluk. Wujudnya Allah wujud hakiki. Makanya ulang-ulangi kan wujud itu apa? Ada empat, ada wujud hakiki, ada wujud ardi, ada wujud idafi, ada wujud majazi. Nah wujud hakiki adalah semata-mata zat Allah Ta'ala. Hakiki itu apa? Arti hakiki itu wujud Allah tidak
tidak disebabkan dengan satu sebab, tidak dikarenakan dengan satu karena. Itu dalam ilmu tauhid kita kalah. Maka Allah Ta'ala itu ada dengan sendirinya. Nah, amun ada penyebabnya, berarti dia ada. Itu mau masalah jadinya. Nah, ada pun wujud apa namanya ardi, itu kan adanya permulaan dan kesudahan, ada apa dikekalkan Tuhan nih. Seperti surga neraka itu adanya permulaan tapi dikekalkan Tuhan, itu namanya wujud ardi. Ada pun wujud majazi, ya kayak kita nih contohnya, adanya permulaan dan kesudahan. Kayaknya ya mati lah. Nah, ada pun ardi itulah seperti adanya anak dengan adanya orang tua, terus dari atas penyebabnya dah. Nah, yang wujud hakiki adalah zat Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita kada boleh mentafakuri. Maka ya apa Tuhan? Makanya kan orang yang mengatakan Tuhan itu napa di atas langit atau di bawah di manakah? Itu berarti i'tiqad orang lah dalalah. Makanya singgungnya i'tiqadnya tadi baik, wah ini banyak. Karena itu ada yang namanya i'tiqad apa namanya mujassimah, ada namanya i'tiqad qadariyah, ada namanya i'tiqad jabariyah, ada namanya ahli sunnah wal jamaah, kan 70 berapa? 72, 3 kan kita kulluhum finnar aja nabi, semuanya neraka kecuali satu ahli sunnah wal jamaah. Nah ini hati-hati orang yang memikirkan i'tiqad, memikirkan Allah Ta'ala itu berwujud, berbanda atau bertempat, itu jatuhnya kepada bisa mujassimah karena kepada napa? Qadariyah atau jabariyah. Nah wah ini ulun lihat dua ini banyak pian, bisa qadariyah, bisa jabariyah. Kenapa ya? Nang kita lihat nilah, nang kalau nang qadariyah ni pian orang ini mengagungkan dirinya, kekuasaannya, kepintarannya. Aku sembahyang, aku ibadah dengan kekuatanku, berusaha sugih dengan kemampuanku, itu namanya dah qadariyah. Nah, qadariyah itu kan inya maksudnya kan Allah Ta'ala tuh mengandaki kekuatan di banyu itu kekuatan dapat menghilangkan haus. Bila minum pasti orang itu haus. Jadi Allah Ta'ala menyerahkan deh. Allah menjadikan penyanti nasi itu kekuatan dapat menghilangkan lapar. Bila makan mesti hilang lapar. Jadi namanya lapar itu nasi, bukan lagi napa Allah Ta'ala. Itu adalah qadariyah. Orang ini hukumnya kafir. Umumnya itu kan. Adapun jabariyah, mereka ini berkeyakinan apa namanya usaha dan ikhtiar itu semata-mata adida pada makhluk, hanya Allah Ta'ala. Mereka ini menamsilkan manusia itu laksana rakun, awan itu lihat ya, dibawa terbang oleh angin, kahulu kahilir, kemana ke atas arah angin naik, malayang ke atas ke bawah. Artinya manusia ini baik dan buruk itu kadida semata-mata kehendak Tuhan. Nah baik kehendak Allah, nah buruk kehendak Allah, itu jabariyah. Berarti mereka ini bila mencuntan kada bersalah, kada berusaha, kada kehendak Tuhan lah. Maksiat kehendak Tuhannya, kada sembahyang bang, kehendak Tuhannya juga nyamannya bang, itu jabariyah. Nah orang ini adalah hukumnya kada kafir. Wah ini ada tuh ya. Jadi bila ada bocap, kenapa bila lepas sembahyang ya, kenapa nanya ikam berusaha apa namanya sembahyang kan bila lepas ada belepah, muntah untuk masuk surga. Kata-kata kayak ini, orang ini buka kepada jabariyah. Napa lapa-lapa sembahyang muntah untuk masuk surga. Muntah untuk, bujur ya surga itu bukan sesuai dengan ibadah kita, bujur ya kan Allah. Tapi kan rahmat Allah dekat dengan orang muslim. Kalau di hatinya seperti itu bicara, sembahyang itu kada wajib, maka ini orang ini hukumnya kafir. Kalau orang itu menisbahkanlah baik dan jahat itu semua dari Tuhan, berarti orang ini kada memakai namanya adalah sunnah Rasulullah. Kita ada kita ini. Nah, ketika orang menyembahkan ke semua kepada Tuhan, ini bukan kepada jabariyah. Maka orang yang beretika seperti ini bahwa hukumnya kafir jikalau ia menyembelih sembelihannya itu jadi bangkai. Jikalau ia menikahkan anak-anak nikahnya kada sah. Jikalau ia mati bahkan matinya pun juga kada boleh dikuburkan ke dalam kuburan muslimin. Orang ini kekal dalam api neraka pian. Belanya kada tobat, bininya tetalak bain, talak tiga. Hubungannya zina atau biar. Itu kitab nih. Itu wah. Sama apa dah? Tuh sama-sama apa boleh dah. Ini jabariyah itu kan na'udzubillah. Nah kayak ini nih. Ya, sumaan Tuhan lagi bang. Mun kita bayang kayak itu biar nyawa kada berlaku syariat. Ada laku syariat. Iyalah. Pisang hayam itik ada begawa lagi tuh.
ya lah. Sembahyang kada sembahyang lah, puasa kada puasa lah. Itu pernah kejadian pian gue aja. Kalau orang cerita sedikit dah, sidin ni nah hari hari bulan puasa. Bulan puasa sidin jam 7 jam 8 sidin menghadapi kopi, secangkir lawan wadai, sapiring. Ada. Nah itu kan naik orang keluarga nih, kan apa pian satu hal kada sembahyang kada puasa kah? Uji sidin nang puasa tu bulan. Bulan puasa. Bulan puasa. Jadi sidin nang puasa tu bulan. Aku udah puasa sidin. Malam ini. Ya Allah. Nah. Akhirnya ditakuni, uji sidin tahu lah ikam. Aku uji sidin jadi kadas puasa. Kenapa? Karena sidin kadida geraknya belum. Ya kan geraknya tuh, ya dia jabariah nih. Aku sidin puasa, mun ada geraknya, mun ada kehendak Tuhan. Amun Tuhan kada menghendaki kada puasa, aku sidin. Amun Tuhan kada menghendaki nya aku kada sambayang, kada sambayang. Jadi nang oleh karena aku dikehendaki Tuhan kada sambayang, maka baik aja lah aku. Nah jadi sumaan baik aja. Itu gue nya kehendakannya nih, nyakanya wani pak pampiling. Pak pampiling. Imbah ditampilin kenapa? Tapi kan ini mira mana pilih kita lah taala aja jual lah. Ya Allah. Ya bu. Sarik ada sih sarik tuh bian. Nah jadi kita manusia ini bian ini. Nah jadi bian hati-hatilah paham kepada jabariyah nih nah. Jadi kalau ada umat ikat, napam balik lepas sambah yang montanto mau surga. Napam bahimahimat puasa, montanto napa mau surga. Napa menghimat beramal malam tahun segala. Orang ini di etekatnya bila menghalalkan nang wajib ini kan dijadikannya ada wajib nih. Ini etekatnya na'udzubillah. Ada tahu lagi. Yang namanya kewajiban tuh baiklah sambahyang orang ini sambahyang puasa sepuasa. Tapi di hatinya sambahyang tuh kada wajib puasa tuh kada wajib. Pakat apa kafir hukum nih? Orang ini sudah menyalahi syariat dah. Apalagi mau olok-olok. Jabari mau nolok etekatnya kan kada wajib nih tuh. Jadi ketika kada wajib. Jadi walaupun sembahyang puasa walaupun baik kelakuannya baik, akhlaknya baik tapi kalau etekatnya sesat na'udzubillah. Keluar lu pian akidahnya. Kekal dalam neraka nih. Nah ini nang kita hati-hati ini wahin banyak kan akhir zaman nih. Disahnya tasawuf pada tarawih serba Tuhan. Ya. Oh, kurang lebih. Kodon dahulu lah, jawab tu dahulu pihak lawas dah nama diteliti dah. Makanya Nabi taraktum fikum amraini lam tadilu adalah ma in tamassakum bihima kitaballah wa sunnata rasulillah. Ku tinggalkan ya Nabi dua perkara, jika engkau berpegang dengan dua ini kamu tidak akan sesat lamanya. Quran dan hadis. Ijma' ulama kias kita nih. Siapa nak ini dah nang dua macam ini itu adalah ulama nah ahlinya gua. Jadi kita hati belajar yang sambarangan belajarnya wah ini banyak sampai tamat pian. Seminggu, dua minggu tamat sambahyang, tamat puasa. Itu sudah pian ada ilmu pian mun mutil cucuk nang dilajari malah jadi sama pada inyok. Nah, kalau kita ahli sunnah wal jamaah, buai, kita ini kan adalah etika kita, usaha dan ikhtiar itu ada pada hamba. Walaupun secara hakikat usaha dan ikhtiar itu pada pemberi bekas. Cuma kita kada boleh menafikan usaha dan ikhtiar. Napa contohnya? Contoh misalnya kita temsi kepada sembahyang. Nang sembahyang itu adalah aku itu namanya usaha. Adapun ikhtiar pilihan hati kita hendak sembahyang itu kita milih, itu kita aja juga. Cuma yang menjadikan kita kawa sembahyang itulah Allah Taala semata. Nah itu baik nang bujur oleh sunnah jamaah nih. Jangan ibadahkan sembahyang Allah Taala. Iya. Mau makan siapa kok? Kita kalau nah hendak makan bang nah menjadikan kanyang itu nah Allah Ta'ala iyalah bukan Tuhan makan kias ya biar aneh lagi nih nah itu nah wujud oleh sama jamaah nih iyalah jangan kita nih gue likulli say'in sababun apapun terjadi ini ada penyebabnya Allah tadi kan jadi mun handak umpamanya masuk surga kada bersembahyangan pokoknya mun Allah telah menghendaki biar kada sembahyang masuk surga ibu juga ya kalau dipandang masih atillah kalau dipandang sifat kehendak Tuhan ibu juga ya tapi Allah kada ingkar janji
innallaha la yuhibbul mu'tad. Contoh di dunia bolehlah, di dunia kita ini pertanyaan secara umum aja nih. Adalah kadangar manusia itu pian pintar, orangnya pintar jadi napa titah lompanya profesor cakulah ada. Adalah pertanyaannya pian di dunia ini nang orang tu lancar mengaji, harap mengaji sini di mana aja, di suah langsung di mimpi banyak. Tidak, maka dia belajar. Tiba-tiba belajar, mau anak pintar belajar. Ya Allah, nah, mau anak sugi begawi. Ya Allah, nah kan dia tu pian jadi sejarah dunia itu pian apa lagi kainah anak masuk surga bemal. Jadi aneh pian manusia wah ini. Nama aji nang jabariyah ni anak nyaman praktis tapi parai. Tu bertolak belakang dengan secara jahir. Bertolak belakang tu pian. Ini kita buai tapakur juga tu pian dikenakan. Ini banyak. Ini anehnya kan kita lihat banyak mana di zaman ini pian manusia-manusia nang dibunguli oleh orang bungol. Sudah bungol bungli orang pulang. Nah maksudnya belajar lawan kada ahlinya. Lalu nah berbahaya. Jadi kada boleh tapakur kepada memikirkan zat Allah, kada boleh. Nang dibulihkan tapakur kepada napa ya? Ciptaan Allah, makhluk aja kita tapakur akan pikirkan ciptaan Tuhan ini. Kejadian-kejadian langit dan bumi, bahkan diri kita ini adalah tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah situ baik nanti ajukan tapakur. Jangan kita tapakur kepada nang zat Allah taala, itu sangat berbahaya. Ini bisa keluar iman kita buat, keluar akidah kita. Nah jadi kesimpulannya boleh pelajaran kita hari ini adalah kita mulaikan diri kita ini lah, perbaikilah dalam artian amal ibadah kita, kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Amin amin rabbil alamin. Adzanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasrihi fi jami'i ta'at wal ibadah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.